data Yasmin Napar dan agamanya. Yasmin Saphira Napar atau yang lebih akrab disapa Yasmin Napar merupakan aktris muda yang tengah naik daun. Kini ia sedang memerankan peran Maudie di sinetron terbaru SCTV Love Story The Series bersama Georgino Abraham. Bukan hanya aktif di dunia entertainment saja, Dara kelahiran 22 November 2003 ini juga cukup aktif menjadi model iklan produk kecantikan dan mengunggah berbagai kegiatan di media sosial. Bahkan penampilan Yasmin yang diunggah di akun Instagram pribadinya sering mengkali mencuri perhatian publik. Diketahui sinetron Love Stories The Series ini menggantikan Anak Band atau Cinta Mulia yang sudah lebih dulu tamat. Sinetron Love Story The Series sendiri diketahui berkisah mengenai cinta pandangan pertama antara Georgino Abraham yang menjadi Kendra Ken dengan Maudie yang diperankan oleh Yasmin Napar. Namun kisah cinta keduanya mendapat pertentangan dari keluarga masing-masing karena dendam masa lalu. Tak hanya bermain sinetron yang banyak FTV saja, Yasmin Napar rupanya juga ikut bermain dalam film layar lebar yang belum lama ini tayang di bioskop tanah air, yakni Imperfect. Dalam film Imperfect yang dibintangi oleh Jessica Mila dan Reza Rahadian, Yasmin Napar mengambil peran pendamping sebagai Lulu. Yasmin Napar pun diketahui lebih sering tampil natural bahkan tanpa make up di beberapa foto unggahannya. Meski begitu, penampilan pemeran Maudie ini tetap mempesona dan banjir pujian netizen. Yasmin memutuskan untuk menjalankan homeschooling untuk menyelesaikan pendidikannya. Hal ini karena kesibukannya dalam dunia entertainment. Dia lahir pada tanggal 22 November tahun 2003, debatnya 2017 sampai sekarang.